saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tadi malam kan sudah saya sampaikan bahwa dalam Yohanes 1, halo? Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman adalah Tuhan. Saya mengatakan Tuhan karena bahasa Inggrisnya juga God. Dan Firman itu bersama Tuhan, dan Firman itu adalah Tuhan. Dan di Yohanes 1 ayat 14, Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus kan yang dimaksud. Nah, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan dan Firman yang hidup, Bunda Maria kan sudah diberitahu oleh malaikat bahwa yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah anak. Para penggembala juga diberitahu. Kemudian para penggembala juga memberitahu pada Bunda Maria bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah juru selamat Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Berarti dengan demikian, kan keyakinan Kristen bahwa Firman dan Firman itu adalah Tuhan telah menjadi manusia. Nah, sekarang kalau memang Yesus itu Firman dan sudah diketahui oleh Bunda Maria, berarti Bunda Maria selalu mengingat-ingat, mencatat ucapan Yesus sejak kecil sampai usia 30 tahun. Apalagi di usia 12 tahun, Yesus dialog dengan alim ulama yang ucapan Yesus sangat mengherankan atau mengagumkan. Nah, sekarang saya tanya, tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Katanya dia Firman dan Bunda Maria kan sudah diberitahu. Apalagi terutama apa yang diucapkan oleh Yesus waktu dialog itu yang ucapannya sungguh sangat mengherankan. Nah, itu dulu silakan Pak Paul Zhang untuk menjawab. Pak, kemarin 1,5 jam sudah gangsingan, bedanya Tuhan, Tuan dengan Allah. Mau gangsingan lagi kita, Pak, sekarang, Pak. Loh, sekarang, ya, kan di bahasa Inggrisnya itu God, bukan Allah. Ya. Allah itu bahasa kan Arab, Pak. Mau gangsingan Allah lagi kita, itu, Pak. Lah, bahasa Arabnya Tuhan itu ilahun, la ilaha illallah, artinya Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Pak, ada al-ilah, ya. Ada ilah, Pak. Ada ha-elah, di dalam bahasa Ibrani, ada ha-eloah, ada eloah. Bapak mau yang mana? Al-ilahu itu artinya Tuhan, bukan Allah. Artinya God. Al-ilahu itu artinya bukan Tuhan, Pak. Tuhan itu dari kata Rob, Pak. Mau gantungan lagi kita. Loh, Rob itu artinya kalau dalam bahasa Arab sama seperti Lot. Coba, mari kita gangsingan lagi, Pak. Wah, Ustadz, Bapak ini Ustadz, tapi gangsingan bedain kata Tuhan sama Tuhan saja nggak bisa. Apa kata dunia, coba. Pak? Lah, coba lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu, Yohanes 1 ayat 1. Itu Allah, Allah ataukah God? Atau Allah itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Arabnya itu ilah, al-ilahu, bahasa Arabnya itu Tuhan, seperti la ilaha, tidak ada Tuhan. Ilah. Kemarin sudah 1,5, aduh Bapak ini. Iya, yang kamu. Coba yang bisa bahasa Arab itu tolong dibaca, Ustadz Yudi tolong dibaca itu, ayat 1 itu apa nah, itu bunyinya. Coba dilihat, al-kalimatu huwallah, salah itu, al-kalimatu salah, huwal. Enak aja kamu bilang salah. Loh. Ya salah itu. Kalau huwa Allah itu al-kalimatu huwa ilahun atau huwal ilahu. Kalau tulisannya Allah kok
Mau salah gimana? Matanya dipakai, Pak. Jangan bilang salah, Pak. Emang Bapak lebih pintar daripada yang nulis Alkitab? Emang Bapak sekolahnya apa? Bukan, ini salah itu. Ya, salah di mana? Tulisannya jelas Allah kok. Bapak suruh tunjukin dalam Yohanes 1 katanya God. Nah, itu tulisannya Allah, Pak. Saya tunjukin, Pak. Masih mau gangsingan lagi? Itu memang satu setengah jam sudah saya bantai kalian. Bantai apa? Wong kamu nggak bisa bantai saya. Mana yang bantai? Hah? Nih, Pak. Aduh, Bapak sampai bilang katanya Depak salah salah terjemahan. Ya kan? Tuh. Salah tulis. Aduh, masih mau gangsingan lagi nih. Ini Ustaz Mekki Indonesia sih. Nah. Aduh. Ayo coba lihat. Kalau coba Anda lihat. Mengatakan Lot itu apa artinya? Hah? God itu artinya Al-Ilahu, bukan Allah. Alkitab yang berbahasa Arab itu terjemahan yang ke bahasa Arab itu salah. Pak, itu Pak, Tuanku dari kata Rob. Tuhanku dari kata Rob. Bapak mau pilih mana? Ya, salah terjemahan. Nah, itu terjemahan benar. Yang namanya, ya, seperti di surat Yusuf itu. Ya. Rob itu Theos bukan, Pak? Kenapa? Rob itu Theos apa bukan? Loh, Theos, ya. Rob itu dalam bahasa Arab, satu, artinya adalah pengawas, pemelihara, pengatur, tuan, dan juga Tuhan. Sama seperti kata Lord. Ya, kalau Pak, di... Aduh, Bapak bertele-tele. Lord itu, Rob itu, R-A-B-B, itu ya, Rabikun itu Theos atau bukan dalam bahasa Yunani? Loh, bahasa Yunani bukan... Bukan Masya hanya Allah, itu ya, coba, Masya sekarang Allah. Gini. Pertanyaannya jelas. Rab, R-A-B-B, yang Rabikun itu, nah. Itu dalam bahasa Yunani, Theos atau bukan? Iya atau bukan? Simpel sekali, Pak, tanyanya. Di antara terjemahan Rab dalam bahasa Yunani adalah Theos. Tapi coba lihat di dalam Bible-mu sendiri, ya, yang King James Version. Jadi Rab itu Theos ya, Pak? Di antara artinya... Ya, di antara artinya. Loh. Yang namanya jadi Firaun, Pak. Berarti Firaun itu Theos ya, Pak? Loh. Surat Yusuf artinya, ayat 23, coba, Firaun lihat. Itu Yusuf. Jadi Firaun itu Theos, Pak. Nah, coba dilihat ya di dalam Markus 19. Lot Yesus. Itu apa artinya Lot Yesus? Itu dari kata kurios, Pak. Nah, iya, kurios. Apa artinya? Tuan. Tuan, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan, Pak. Sama Tuhan itu sama, Pak. Oh, sama. Tuhan sama Tuan sama. Bagaimana kalau Lord Harrington atau Lord Charles atau Sarah yang di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 12 ya, di King James Version itu, Sarah memanggil suaminya bernama Abraham atau Ibrahim, my Lord. Adonai, Pak. Loh, coba dilihat di King James Version. Pak, itu kata ya, Lord itu dalam Lord. Bahasa Ibrani dari kata Adonai. Bapak kok ngeyel, kok saya ini jago bahasa Ibrani, Pak. Lah, iya, coba mau lihat. Mau taruhan berapa, ya. Bapak sama saya? Saya kasih 100 juta kalau tidak Adonai di situ. Saya kirim transfer 100 juta. Kata Lord, ketika Sarah memanggil Abraham Tuhan, itu dari kata Adonai. Dan orang Israel Adonai. Memanggil Yehovah sebagai Adonai. Shema coba Israel, Adonai Echad. Ya. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Coba diterjemahkan ke bahasa Inggris ini apa? Yang aduh, bahasa person. Inggris lagi. Lord, loh. Pak, tetap, Pak. Lord, betul. Lord, ya. Betul. Nah, di Kejadian 18 ayat 12, Lot itu artinya Tuan, bukan Tuhan. Ayo coba lihat di King James Version ini. Nah, sekarang Bapak lihat. Ya. Nah, ini loh. Lihat sini. Itu ini loh, Lot. Ini, Pak. Tuhan. Ini coba lihat. Ya. Lah, ini loh. Ditulis Lot. Ini Lord. Jadi
bisa artinya Tuhan, bisa artinya Tuhan sama. Rob itu juga begitu. Ya, Rob itu artinya banyak, sama seperti Ainun itu artinya mata, tapi bukan hanya artinya mata. Ainun itu bisa artinya sumber atau mata air. Itu. Jadi di bahasa Arab itu memang banyak memiliki banyak arti, itu udah biasa namanya dalam bahasa Arab disebut kalimat mustarok. Jadi yang di Yohanes 1 ayat 1 itu tidak layak disebut pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu terjemahan yang salah, sama seperti yang terjemahan ke Arab itu. Allah sudah jelas misalnya Allah mau dirubah bagaimana pun Bapak ini, jangan ngawur Pak. Loh, yang ngawur itu orang Kristen, penerjemah Kristen itu kan asalnya bahasa Yunani. Kata Yunani dengan kata Theos Pak, berarti Firaun itu Theos ya Pak? Dan saya tanya Theos itu Theos bahasa bukan, Pak. Arabnya Al-Ilahu, Masya bahasa Allah. Arabnya Theos itu, bukan Allah. Firaun itu Theos bukan Pak? Loh, Firaun itu Theos bukan Theos, Pak. Bukan Tuhan. Firaun itu bukan Tuhan. Lu jelas Theos kok. Bapak masih membohongin saya lagi. Loh, kok membohongi? Kemarin sudah satu setengah jam Pak Gangsingan, Pak. Capek kan sama Bapak Gangsingan. Loncat. Sekarang ya, coba malu jadi calon dokter enggak ngerti Allah itu bukan dari Al-Ilahu. Ya, Pak, Yesus itu sebelum Islam. Yesus sebelum Muhammad lahir sudah disebut Allah, Pak. Itu betul, ya. Di Al-Quran disebutkan orang menyebut Allah. Tapi ingat bahwa terjemahan yang bahasa Yunani, Theos itu adalah God. God itu bahasa Indonesianya kan Tuhan. Tuhan itu bahasa Arabnya Al-Ilahu. Kalau Allah itu nama Tuhan. Ayo ambil itu referensimu. Ya. Oh, enggak bisa bahasa Arab gitu. Tolong ambilkan Al-Quran. Bel, ambilkan Al-Quran. Nah, itu terjemahan salah itu. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Padahal itu God, God itu Tuhan. Bahasa Arabnya Al-Ilahu, bukan Allah. Mana lagi? Oh, kata-kata Allah salah semua itu. Itu seharusnya memakai kata Tuhan. Yang terjemahan dari Theos itu di dalam bahasa Inggris God, God itu bahasa Indonesianya Tuhan. Itu harus Tuhan itu harus, itu harusnya Tuhan kan, betul nggak? Iya. Nah sekarang saya mau tanya, ini apa Allah nih Pak? Allah itu nama Tuhan, nama Tuhan itu adalah Allah. Ini apa Pak? Makanya di dalam Islam, coba dengarkan syahadat Islam ya, La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Bukan La Allah illa Allah, enggak ada begitu. Bapak coba baca itu, Pak. Itu Bapak Kejadian 1 ayat 1. Itu salah itu, Pak. Terjemahannya itu salah itu. Iya, jadi saya mau tanya Bapak, Abraham itu Musa itu memanggilnya Allah atau Elohim, Pak? Itu kan bahasa Ibrani. Elohim yang menciptakan itu, langit dan bumi itu Allah atau Elohim, Pak? Allah itu ya sama dengan Elohim. Yahuwah itu sama dengan Elohim. Dan juga Allah, Allah itu ya juga Yahuwah. Pak, itu. Saya bacakan, Pak, saya bacakan bahasa aslinya, bahasa Ibrani-nya, Kejadian 1 ayat. Pak, yang namanya Pak, dengar dulu. Kejadian 1 ayat 1 saya bacakan bahasa Ibrani-nya. Ya. Bereshit bara Elohim. Ya. Dengar?
Jadi itu Allah itu Elohim, kan Bapak bilang itu Elohim itu Allah. Bapak gimana? Ini bahasa aslinya Bereshit bara Elohim. Et hasamayim wa et haaretz. Nah, namanya Elohim itu kan dari Samaria, Yahwah itu kan dari Yerusalem. Elohim itu Allah bukan, Pak? Kok pelintak-pelintut Ustaz? Yang namanya Elohim itu Allah, Yahwah itu juga Allah. Pada mulanya ya. Allah menciptakan langit dan bumi, betul apa enggak? Ya betul. Bereshit bara Elohim. Benar enggak? Elohim betul. Yang namanya Elohim itu ya Allah. Yahweh itu ya Allah. Itu loh. Jadi Elohim itu Allah ya, Pak? Tuhan yang maha tinggi artinya itu. Kok Tuhan yang maha tinggi itu Allah? Ngawur lagi. Tuhan itu kalau tidak Tuhan kalau di dalam bahasa Ibrani itu Adonai, Pak. Kok ngeyel? Loh, Adonai itu di antaranya. Oh, di antaranya Adonai nama. Itu ya Tuhan, Pak. Oh. Aduh, kok nama bagaimana? Sarah memanggil Abraham itu Adonai, Pak. Mau ketemu taruhan berapa ratus juta sama saya, Pak. Saya ini jago bahasa Ibrani, Pak. Saya belajar 16 SKS. Aduh, ya. Bapak ini loh, Ustaz. Gadungan ini. Ngerti bahasa Ibrani, jangan caksokan sama saya, Pak. Aduh. Nah, sekarang coba lihat, ya, Theos itu. Ya, itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya God apa bukan? Yang tolong memiliki Alkitab. Bahasa Inggrisnya, Alkitab, Theos itu. Bahasa Ibrani yang God ada apa bukan? Ayo dicek. Hah? Bapak mau tahu kejadian 1 ayat 1, bubar, bubar, bubar. Pak, kejadian 1 ayat 1 nih, Pak. Saya tunjukkan dalam kejadian 1 ayat 1, saya tunjukkan dalam Septuaginta, Pak. Ya. Ya, silakan. Septuaginta ini diakui oleh imam-imam Yahudi dalam Talmud Megillah daf 9A 9B sebagai salah satu mujizat, ya. Ya, sekali lagi saya katakan, ya, kamu jangan ke sana, kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1. A-I-U lagi. A-I-U. Coba kamu kembali lagi, kan kitab sucimu yang Yohanes itu bahasa Yunani. Kok sekarang lari ke ke Ibrani? Beda jauh. Bapak, kitab sucimu itu. Bapak ini ustadz lulusan mana sih, Pak? Ini tulisan apa ini, Pak? Baca dulu, Pak. Itu tulisan apa sih, Pak? Saya ini pakai handphone, nggak kelihatan. Alah, ganti Pak handphonenya, Pak. Tak mau dalik, mau tak kirim, Pak, handphonenya, Pak, dari sini, Pak. Ya, bagus itu. Bubar, 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 bubar. Oh, diskusi nggak jelas, sih. Bubar. Ini udah jelas lah, Ustaz yang ngeyel dari kemarin jam, sehingga setengah jam. NRK. Caramu ngomong itu nggak nyerminkan S doktor, calon doktor. Cara ngomongmu itu nggak cocok. Udah aja lah, bubar, bubar, bubar. Kalau kamu nggak terima silakan keluar, keluarin tadi yang ngomong siapa, keluarin aja. Kalau nggak terima keluarin aja. Bubar, bubar, bubar. Ayo. Kembali. Dokter ngomongnya kok nggak jelas itu. Ngomong yang sopan. Keluarin aja. Yang nggak suka diskusinya keluarin aja. Otot gitu. Ngomong itu yang santai. Ustadzmu itu yang tukang nipu. Wah, loh, kok menipu? Kamu itu yang goblok. Keluarin, keluarin. Langsung keluarin aja. Goblok kamu itu. Coba, ini interlinear ini loh. Ini tulisan apa itu, Pak? Pak, itu tulisan bahasa apa itu, Pak? Ya, ini bahasa Ibrani. Itu yang di layar Bapak itu tulisan bahasa apa itu, Pak? Aduh, ditanya kok. Saya nggak kelihatan, saya. Tangsingan. Nih, tak bacakan, Pak. Ini bahasa Yunani, nih. Nah, iya. Itu dari Kejadian 1 ayat 1, Pak. Nah. Ya, NRK, Epoinsen, Hoteos. Tonuranon kaiton keo. Jadi Theos itu tadi diterjemahkan sebagai Elohim. Elohim itu adalah Allah, Bapak bilang sendiri. Mau dijilat itu mudah, Pak. Yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Karena nama Tuhan adalah Allah. Itu loh. Jadi Theos di sini Elohim, ya, itu adalah artinya Tuhan. Nah, siapa Tuhan? Ya Allah. Namanya Tuhan itu Allah. Mana di situ Tuhan, Pak?
Haduh. Theos itu tadi. Itu Theos itu Elohim. Elohim itu Allah. Mana ada Tuhan di situ? Ngawur. Ya memang yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Yang tolong ambil ini yang stabilo ya. Yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Ya. Lah kalau ini Elohim Yahweh Adonai itu kan sama saja, sama seperti Ilahun, Robbun, sama. Mana Pak? Adonai, Adonai itu Rob, itu dari kata Tuan, Tuhan. Elohim itu Theos, dari kata Theos itu Elohim, Allah Pak. Lah iya. Ini saya fotoin Pak. Itu ya, nama Tuhan itu adalah Allah. Ya, nama Tuhan itu. Ya. Ngeyel Bapak ini. Loh, kok ngeyel? Masa nama Tuhan enggak tahu? Ya. Itu bacanya apa itu, nah, Pak? Sudahlah, ya. Oh, sudahlah itu. Ingat. Itu Yohanes 1 ayat 1 tulisannya Elohim, Pak. Iya, Elohim kan Tuhan. Kok Tuhan pripun Bapak kok Tuhan? Tuhan dari Hong Kong. Tadi Bapak bilang Elohim itu apa? Allah. Allah itu Theos. Namanya Elohim itu memang Allah, Yahweh itu ya Allah. Memang itu nama Tuhan Allah itu. Ya, orang Israel, Pak. Pak, orang Yahudi Bapak. Kalau ketemu kata Yehova, YHWH, tidak bilang Allah, Pak, tidak bilang Elohim. Begitu ketemu YHWH akan bilang Adonai, Pak. Ya, itu karena kata rahasia. Coba ini loh. Kata rahasia. Pak, orang Ibrani kalau ketemu kalau orang Yahudi sampai hari ini ketemu YHWH, dia tidak bilang Elohim. Bilangnya Hashem sang nama atau bilangnya Adonai, tidak pernah bilang Elohim, Pak. Ya. Sekarang ayo kembali ke Yohanes itu tadi. Yohanes 1 ayat 1 itu bacanya apa tuh, Pak? Elohim. Ya. Ya. Kan Elohim. Siapa Elohim itu? Elohim itu Allah kan? Lah iya. Itu adalah nama Tuhan. Elohim siapa itu Allah ya, Pak? Iya, itu adalah nama Tuhan. Siapa Tuhanmu? Allah. Coba Bapak sumpah dulu Elohim Allah bukan. Loh. Yang namanya Tuhan adalah Allah. Nah, itu baca firman Yohanes 1 ayat 1, Pak. Baca Yohanes 1 ayat 1. Ya. Bahasa Indonesia itu, Pak. Iya. Salahnya di mana? Jadi Allah itu adalah nama Tuhan. Pak, ya. Firman itu bersama dengan Allah, Pak. Aduh, pelintut-pelintut ini Bapak nih. Tadi bilang Elohim itu katanya Allah. Allah, Elohim itu Allah tak tunjukkan. Sekarang Yohanes 1 ayat 1 bahasa Ibrani tulisan Allah. Ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani tulisan Elohim. Bapak sekarang mau bilang lagi Tuhan. Sekarang saya gini loh ya. Tuhan itu Adonai, Pak. Itu kan bahasa Ibrani, ya. Loh, nah, bahasa, Adonai. Mau bahasa apa, Pak? Emang Bapak mau bahasa apa pakainya? Loh, Allah itu nama Tuhan. Sejak Elohim kapan Allah itu nama itu, Tuhan, Pak? Loh, sejak kapan? Sejak kapan saya mau tanya? Lama. Sejak ya, kapan? Lama itu kapan? Lama itu kapan? Dari zaman Adam, ya, dari zaman apa? Ya jauh sebelum penciptaan alam semesta. Emang Tuhan berbahasa Arab, Pak? Loh, halo. Tuhan bukan bahasa Arab. Ya, Tuhan itu bukan bahasa Arab, bukan berbahasa Arab. Allah itu bahasa Arab, Pak. Iya, tapi coba saya mau tanya, tidak. Pak. Apakah Abraham pernah menyebut kata alif lam lam ha Allah, Pak? Loh. Iya memang. Memang ya, di mana mana buktinya? Enggak ada, Pak. Aduh, Bapak ini suka ngibul nih, enggak ada, Pak. Loh. Enggak suka ngibul. Sekarang gini, mana buktinya? Kalau Yesus sejak kecil adalah Tuhan. Nanti mana dulu Bapak jangan lompat kodok nih, Pak. Bapak kayak Irena Handono nih lompat kodok nih. Loh. Sekarang kamu itu satu-satu kok dulu. Mana buktinya Abraham menyebut nama Allah? Mana buktinya Abraham menyebut nama Allah? Bapak, aduh Bapak nih kan ditanya, Bapak ini lompat kodok tadi ditanya kata tadi Yohanes 1 ayat 1 Bapak mau gangsingan lagi, saya aja gangsingan. Ayo gangsingan. Sekarang tak tunjukin sekarang kata ini, Elohim itu Allah. Ya. Sekarang Bapak bilang Elohim Allah, sekarang Bapak masih mau ngakik-ngakik lagi. Elohim itu Allah, Yahweh itu Allah, Adonai itu adalah Allah, semuanya.
Karena apa? Allah itu adalah nama Tuhan. Pak, Musa itu juga Elohim, Pak, disebutnya, Pak. Aduh, Bapak ini loh. Bapak nggak tahu kalau Musa pernah disebut Elohim. Samuel pun pernah disebut Elohim, Pak. Iya, disebut Elohim. Yang kemudian katanya juga... Elohim itu Allah. Loh. Tadi sama dengan Rob itu. Aduh, Bapak bangsingan lagi. Loh, Rob itu kan Tuhan bangsingan. Sama Tuhan. Mana ada Rob itu Allah tulisannya. Rob itu kan diterjemahkan jadi Tuhan sama Tuhan. Sekarang kemarin saya tanya, yang memutuskan Rob itu Tuhan atau Tuhan siapa? Yang memutuskan Tuhan dan Tuhan sama seperti bahasa Inggris yang di ini. Yang memutuskan Lord, disebutkan Lord Yesus, Lord Garrington, ya, Lord Charles. Semua Lord semua, Pak. Iya. Iya, Lord semua. Kata kurios, kata kurios itu diterjemahkan kan jadi Indonesia Lord, Pak. Di Indonesia diterjemahkan Tuhan. Iya kan? Loh, di Indonesia diterjemahkan Bapak tadi Tuhan. Bilang Inggris. Sekarang Inggris tak balikan ke Inggris. Di Inggris namanya Tuhan tetap Lord. Di dalam bahasa Jerman tetap Herr. Nah, sekarang dalam bahasa Indonesia Tuhan dan Tuhan. Nah, tadi Tuhan dan Tuhan ya saya sudah tunjukkan ke Bapak. Tuhan itu juga begitu, artinya bisa Tuhan, juga bisa Tuhan, bisa juga lagi. Pengatur atau guru. Coba belajar bahasa Jadi, Arab. Jadi siap. Nanti kalau tak tunjukkan Bapak kaget kalau saya lebih jago dari Bapak. Sekarang saya nanya siapa yang memutuskan bahwa Rob itu Tuhan atau Tuhan? Yang mutusin siapa? Panjenengan atau Yudi Mulyana? Atau Jokowi, sama atau siapa saja. Yang memutuskan? Siapa yang memutuskan? Kalau ditanya malah balik nanya. Nah, ini loh. Yang memutuskan. Nah, inilah orang Islam kalau ditanya selalu balik nanya. Tanya doang, nggak pernah bisa jawab. Mana ada yang sanggup sih jawab pertanyaan saya? Saya gitu mana loh. Coba lihat ini loh. Lihat ini. Nah, lihat mana lagi. Bapak, ini pertanyaan yang simpel, Pak. Siapa yang memutuskan... Tuh. Bahwa Rob itu diterjemahkan dengan Tuhan, diterjemahkan dengan Tuhan. Siapa yang memutuskan? Ya manusia. Pertanyaan gampang kok tidak bisa jawab. Ya manusia, tadi malam kan sudah saya katakan. Iya, berarti ini juga. Yang memutuskan. Siapa yang memutuskan? Kan, Pak. Sekarang ini loh. Siapa yang memutuskan kata Lot, Yesus, kata Lot diterjemahkan Tuhan di Markus pasal 16 ayat 19. Diterjemahkan Tuhan. Dan Lot yang ada di... di Kejadian 19 ayat 2 itu adalah malaikat. Dan juga kalau yang di Kejadian 18 ayat 12 itu adalah Ibrahim. Pak, siapa yang memutuskan terjemah begitu? Pak, kata Lord itu yang kepada malaikat itu Adonai, Pak. Yang kepada Ibrahim juga Adonai. Makanya, sekarang ya, kepada Yesus juga Adonai. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Nah, tadi Bapak bilang Tuhan sama Tuhan beda. Nah, sekarang saya nanya, siapa yang Tuhan memutuskan? Tuhan sama Tuhan ya beda. Siapa yang memutuskan? Lah, sekarang Rob, saya sama-sama Rob yang memutuskan ini bahwa Firaun itu ini Tuhan, Allah itu Tuhan. Yang dalam memutuskan kitab siapa? Suci ini sendiri nih loh. Coba lihat. Siapa yang memutuskan menerjemahkan kata God atau terjemahan dari kata kurios itu Tuhan di sini. Markus sudah dibilangin, Pak. Tuhan sama Tuhan itu sama saja. Kalau Bapak dalam bahasa Inggris, Lord sama saja, Pak. Hanya di dalam bahasa Indonesia itu dibedakan. Karena terpengaruh dengan kondisi yang memutuskan kata Lord dalam bahasa Indonesia diartikan Tuhan dan Lord juga bisa diartikan dengan Tuhan, siapa yang memutuskan? Itu enggak ada masalah mau Tuhan, Bapak mau pakai Tuhan, mau pakai Tuhan sama saja, bukan masalah siapa yang memutusin, Pak. Anda Bapak mengatakan siapa yang memutuskan Rob artinya Tuhan dan Tuhan. Sekarang Pak, itu enggak usah diputusin, Bapak, enggak usah diputusin Tuhan atau Tuhan. Loh, karena ya, Tuhan sama Tuhan itu sama. Bapak kan yang bilang beda, sama. Makanya saya tanya siapa yang memutuskan. Kalau di pihak Kristen, terjemahan Inggris King James Version ini disebutkan ya Abraham disebut Lot. Iya, betul. Dua malaikat disebut Lot. Betul. Yesus disebut Lot dan diterjemahkan ke betul. Bahasa Indonesia. Nanti dulu, salahnya di mana? Kalau Lot itu salahnya di mana? Nah, karena untuk Yesus diterjemahkan Tuhan. Apakah semuanya akan diterjemahkan Tuhan? Boleh. 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 Berarti Abraham itu adalah Tuhan. Boleh. Dua malaikat menemui Lot adalah Tuhan. Betul.
Betul ya? Betul. Berarti kedudukan Yesus sama dengan Abraham. Apanya, Pak? Ya kedudukannya sama-sama Lot, dalam bahasa Inggris ini King James Version. Abraham adalah Tuhan bagi Sarah. Malaikat tadi adalah Tuhan bagi orang yang menyembahnya. Yesus adalah Tuhan bagi orang yang menyembahnya. Terus bedanya apa, Pak? Fir'aun adalah Tuhan bagi orang yang menyembahnya. Nah, yang secara spesifik, ya, kemudian diterjemahkan salahnya di mana, Pak? Tuhan. Loh, salahnya di mana? Sekarang gini loh. Sama dengan Musa. Musa disebut Elohim. Samuel disebut Elohim. Interupsi, Pak. Nah, ya, berarti kata Rob itu sama. Artinya bisa Tuhan, juga bisa artinya Tuhan. Jadi bahkan Tuhan sama Tuhan jadi, sama apa beda, Pak? Memang interupsi, Tuhan Pak. Dengan Tuhan dalam ajaran Islam itu berbeda. Nah, sekarang yang mutusin berbeda siapa? Kan saya tanya bolak-balik. Yang mutusin ya sama. Rob itu jadi Tuhan, siapa jadi Tuhan? Siapa yang memutusin kata Lot atau Kurios diartikan Tuhan? Di kalau dalam Kristen, Tuhan dengan Tuhan sama, Pak. Ya beda, nggak bisa. Oh, itu kan kata Bapak, kata dalam saya sama. Saya orang Kristen, nah, kok Bapak ngatur saya? Gimana loh, saya ngatur. Kristen? Saya Anda teolog, Pak. Saya S2, saya sedang S3 di sini, Pak. Kok ngatur saya? Saya kasih tahu. Masih kandidat doktor. Saya S2, saya jadi, ada 2 biji, Pak. Dan semuanya bilang Tuhan sama Tuhan itu sama. Nggak ada masalah. Sekarang Bapak ngomong Tuhan sama Tuhan beda. Kalau saya bilang Tuhan sama Tuhan sama. Loh, kalau seandainya kemudian, ya, kita mengatakan bahwa Tuhan Paul Jang. Boleh saja. Kenapa tidak? Boleh saja. Boleh saja. Wah, ini parah ini. Kenapa parah, berarti, Pak? Bahasa Indonesia berarti. Siapa bilang? Kamu. Bapak tahu nggak asal-usul kata Tuhan dari mana? Siapa yang nggak tahu? Kemudian dibedakan kalau Tuhan untuk bisa manusia, untuk bisa majikan. Tapi majikan tidak bisa disebut Tuhan. Bapak, siapa yang... Bapak tahu nggak siapa yang memutuskan kata Tuhan dengan Tuhan itu asal-usulnya dari mana? Itu di layar, ya, Bapak sudah, lihat itu. Sudah. Tapi yang jelas kemudian kata Tuhan kan bukan untuk manusia. Kalau Tuhan itu untuk manusia. Siapa bilang, Pak? Ya, boleh-boleh kan? Saja, Pak. Loh, boleh-boleh saja. Mana ada itu? Itu ngawur. Belajar bahasa Indonesia lagi dengan baik. Kok belajar bahasa Indonesia? Itu Bapak lihat di layar itu loh, Pak. Kata Tuhan itu loh, Pak, asal-usulnya. Lah iya, asal-usulnya kemudian kan dibedakan kemudian. Itu kan itu kan Bapak yang membedakan. Kalau buat saya sama saja, Pak. Bapak yang membedakan. Itu konvensi pakar-pakar bahasa Indonesia itu. Kok saya yang bedakan? Mau konvensi pakar bahasa Indonesia nyatanya asal-usulnya begitu, kita kan etimologi dong, Pak. Bapak harus tahu etimologinya. Kemudian kan dipisah. Yang kalau tua, Tuhan itu manusia. Jadi kalau Tuhan? Majikan. Ya, kalau Tuhan? Kalau Tuhan itu hanya untuk Tuhan. Lalu kenapa ini nggak jadi Allah, Pak? Kenapa ini nggak jadi kata Allah, Pak, Arabnya, Pak? Kan boleh jadi Allah. Berarti kan Firaun juga Allah, Pak. Mana? Kok boleh? Loh, ini yang mutusin siapa? Tuanku. Lah ini siapa yang mutusin? Ini kan sama-sama Rob. Betul. Rob satu, ya, artinya Tuhan. Dua, yang mutusin siapa? Tuhan. Yang mutusin manusia. Siapa? Manusia, iya, berarti kan sama. Allah itu menjadi sama. Tuhan, yang mutusin manusia, kan? Disebut Tuhan yang membahasakan Tuhan itu manusia. Jadi Allah itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, toh, Pak. Kenapa? Allah itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Nah, kalau Allah itu bisa Tuhan sekaligus Tuhan. Tapi kalau manusia tidak bisa Tuhan sekaligus Tuhan. Kok nggak bisa? Loh, orang Fir'aun menganggap dirinya Tuhan kok. Iya, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Taunya dari mana kalau dia bukan Tuhan? Loh, ya apa sih? Coba Bapak tahu dari mana kalau Allah adalah Tuhan? Tahu dari mana? Ya diajari oleh Allah. Bukti lewat dong. Al-Quran, lewat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dari mana kalau Allah adalah Tuhan? Loh, Allah itu memberi wahyu. Lo ngeliat aja nggak pernah kok. Kenapa? Nabi Muhammad aja nggak pernah lihat Allah kok. Loh, Anda pernah melihat Yesus, tak? Melihat Allah pernah? Saya melihat Yesus, Pak. Yesus itu Allahnya saya, Pak. Saya melihat Yesus. Kapan? Loh, kok kapan? Bapak lihat di YouTube saya dong, Pak.
Kalau Bapak nggak percaya saya, nih pengakuan kalau, Anda. Loh, sama itu kan pengakuan Muhammad sama melihat. Saja. Kenapa? Muhammad kan ngaku-ngaku katanya Isra Mi'raj itu kan pengakuannya nah. Muhammad. Saksinya siapa? Sama saja. Bapak nanya ke ya, saya, banyak. Bapak nanya ke Muhammad sama saja, Pak. Itu sama saja. Ya, saya kan bilang saya ketemu Yesus. Pak Yudi ketemu Yesus. Muhammad bukti. Katanya ketemu Allah. Ya. Saksinya siapa? Kan sama saja, Pak. Al-Quran menjadi bukti. Ya. Itu kan cuma buku tulisan, Pak. Yang nulis juga bukan Muhammad. Aduh. Loh, Bapak yang nulis bukan sih? Muhammad. Ayo, mau taruhan berapa ratus juta? Masa Bapak nggak ngerti? Al-Quran yang nulis bukan Muhammad, Pak. Al-Quran adalah firman Allah. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, ditaruh di mulutnya, dan Nabi Muhammad hafal, kemudian siapa, disampaikan Pak? Kepada para sahabatnya. Kata siapa? Dari sahabatnya ditulis. Kata siapa? Loh, kata buktinya sekarang banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Sekarang banyak orang hafal Alkitab juga. Saya kemarin sudah buktikan ke Bapak barusan, tadi saya sebutkan juga saya nah, hafal. Sekarang Bapak. Gini, jangan lewat jawaban lewat Zoom. Sekarang tunjukkan siapa Bapak, yang hafal Alkitab di Indonesia. Bapak browsing, ayo. Bapak browsing penghafal Alkitab dalam bahasa Ibrani. Waduh, banyak sekali, Pak. Aduh, Bapak itu loh. Ya, orang-orang okay, Yahudi semua hafal, Pak. Semua ya, orang Yahudi hafal dengan kitab sucinya, karena itu diwajibkan. Pak, di sini saya sering pergi ke sinagog, Pak. Saya tahu mereka kalau mereka semua hafal, Pak. Dari kecil untuk nah. Bar mitzvah, mereka harus hafal dengan satu kitab. Nah, sekarang untuk bar mitzvah Anda itu, Pak, hafal, itu ada ratusan ayat, Pak. Anda hafal berapa ayat? Saya banyak, Pak. Aduh, Bapak ini malah mau kasih kitab berapa? Suci sama saya. Nah, sekarang gini, kapan Anda ketemu di Indonesia? Saya tunggu. Bapak ke Jerman, saya tunggu, Pak. Kalau nggak ada duit, bilang aja, Pak. Nanti saya kasih sedekah, Pak. Tidak, sekarang corona, nggak bisa keluar. Nah, alasannya corona lagi. Bapak nyuruh saya ke Indonesia. Loh. Bapak pakai otak, Pak. Bapak nyuruh saya ke Indonesia, Bapak tak suruh ke Jerman, nggak bisa. Nah, oke. Okay. Ya, tadi saya bilang saya ketemu Yesus, saksinya siapa? Sekarang saya tanya Muhammad ketemu Allah, saksinya siapa? Sama saja, tuh. Saksinya itu lainnya, loh. Kalau seandainya Al-Quran... Ya, bukan firman Allah. Niscaya sejak Pak, dulu. Saya ketemu sama Yesus, saksinya banyak, Pak. Ketemu Yesus. Coba nanti, ya. Kalau Anda sudah bisa ketemu Yesus, Pak, saya kasih tahu pasti Bapak Anda ya. Bisa menyembuhkan orang. Aduh. Mana ayatnya kalau ketemu Yesus pasti menyembuhkan orang, Pak? Anda kan sudah beriman pada Yesus, percaya pada Yesus. Nah, kalau beriman ya kan? Baru benar. Kalau beriman pada Yesus bisa tumpang tangan orang sembuh. Tapi nah, ya. Kalau ketemu Yesus, dia tidak percaya, ya nggak bisa. Kalau orang ketemu gimana? Yesus, ya makanya ketemu yang Yesus. Benar, kalau ketemu yakin, sama saya yang benar, Pak, urutannya, Pak. Loh, Anda ketemu Yesus itu, Anda yakin, toh? Percaya kan pada Yesus? Hal yang berbeda, Anda Pak. Ketemu Yesus, orang nggak percaya pun bisa ketemu Yesus, Yesus, Pak. Pak, Rasul Paulus belum percaya Yesus ketemu Yesus, Pak. Iya, kamu nah, kan iya, sudah percaya. Jadi jangan disamakan, Bapak harus tahu bedanya. Nah, kamu kan sudah percaya dan mengaku ketemu Yesus. Nah, kalau Bapak tanya, saya percaya Yesus, ya kan? Saya percaya, Pak. Nah, suruh minum racun, Pak, ya kan? Memang bisa percaya. Suruh minum racun. Hah? Suruh bukan minum racun. Hanya itu. Bisa menyembuhkan orang. Oh, bisa Pak. Orang. Dengan nama Yesus. Pak, Bapak cari di YouTube saya ada namanya Frank Schindler, Pak. Dia lumpuh harus diamputasi kakinya, Pak. Di dalam nama Yesus saya doakan dia sembuh, Pak. Hari ini saudara-saudara yang punya sakit penyakit, saudara percaya pada Yesus, saya katakan di dalam nama Yesus itu rumah sakit Kristen, ya. Enggak usah pakai buka rumah sakit orang Kristen itu, cukup Anda yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Karena tidak semua orang percaya, Pak. Dan kalau saya doakan, kalau dia menolak kayak Hani Kristian, saya mau doakan nggak mau. Nolak, nah, kan nggak bisa, dia butuh dokter, Pak. Saya Facebook Hani Kristian, anakmu sakit kanker mau mati, saya doakan mau nggak? Malah sumpah serapan nutupin saya. Makanya dia butuh rumah sakit. Bukan masalah iman saya nggak kuat. Dianya yang nggak mau. Sekarang orang-orang Kristen. Orang mau, Pak. Nah, sekarang di Jerman banyak orang Kristen. Oh, tidak banyak semua percaya, Pak. Kristen. Tidak semua percaya, Pak. Oke, sekarang ya Paus diri aja. Atau orang-orang biarawati. Atau pan-burder yang belum ada di Vatikan. Biarawati itu percaya Yesus, Pak. Bapak harus ya. Bapak ini ulama tapi nggak ngerti bedanya agama dengan iman, ya, Pak. Mbak, loh, bisa instruksi, Pak. Sekarang begini loh ya. Sebentar, Pak. Supaya jangan sepandang. Ya. Ini kan sudah sebentar, lama. Ya. Kita kasih kesempatan forum buat bicara, Pak. Oke? Okay? Ya. Oke, okay. Kalau tidak tanya, saya akan melanjutkan ya. Tadi Pak maksudnya bicara. Jadi, di dalam Yohanes 1 ayat 1, tadi sudah saya buktikan,
bahwa Elohim, dari kata Elohim dan dari kata Theos, dan itu adalah Allah. Dan tidak masalah untuk kata Tuan dan Tuhan, sebab di dalam Alkitab terjemahan lama, ya, itu juga tidak membedakan Yesus Tuan, ya, disebut juga Tuan semua. Dan di dalam tradisi Ibrani, dan itu sudah tidak bisa dibantah, semua nama tetragrammaton YHWH, YHWH, akan mereka tidak menyebutkan YHWH sebagai Yehova, tapi mereka menyebutkan sebagai Adonai atau Hashem, sang nama. Nah, kata Adonai ini diterapkan juga kepada Abraham. Sara memanggil Abraham itu Adonai, ya. Dan para nabi memanggil Yehova itu Adonai, ya. Itulah yang terjadi. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menggunakan kata Theos. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hasamayim wayet haaretz, itu menggunakan kata Elohim. Tadi Ustadz Masud sudah sepakat bahwa Elohim itu Allah sendiri. Maka Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 1 tidak tertuliskan kata YHWH atau Yehova. Jadi memang kata Elohim, ya, itu adalah sebuah kata plural dan berasal dari kata singularnya adalah Eloah. Eloah ini berbahasa Ibrani yang kemudian di dalam bahasa Aram menjadi kata Elah. Nah, semua dewa-dewa itu disebut Eloah atau Elah. Semua dewa, semua makhluk-makhluk ilahi disebut Eloah atau Elah. Kalau banyak disebut Elohim. Bahkan Nabi Samuel, kalau saudara baca di dalam kitab Tawari, ketika Raja Saul pergi ke tukang tenung, dia manggil arwahnya Samuel, maka tukang tenung ini bilang, aku melihat Elohim, sesuatu yang aku melihat Elohim keluar dari tanah. Itu Samuel, sehingga Samuel dipanggil Elohim. Ketika Musa diberi mandat untuk pergi ke Firaun, maka Yehova Elohim berkata kepada Musa, aku akan menjadikan engkau Elohim bagi Firaun. Jadi kata Elohim itu bisa buat Musa, buat sesuatu yang punya kuasa ilahi. Nah, itu disebut Elohim. Nah, kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Baru, bahkan rasul-rasul Paulus dan Barnabas di dalam Kisah Rasul 14, dikira dia adalah Theos. Theos itu tadi Elohim, karena jumlahnya banyak, ada dua, Paulus dan Barnabas. Dikira mereka adalah Elohim. Nah, jadi manusia pun bisa disebut Elohim. Nggak ada bedanya dengan tadi kata Lord, ada Lord, ya, ada Lord Harrington, Lord Yesus, sama. Nah, makanya Yesus berkata manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada dua kurios, kepada dua Adonai, kepada dua roh. Manusia nggak bisa mengabdi kepada dua, hanya satu dia bisanya. Tapi kepada Elohim banyak, kita bisa sebut semua Elohim banyak. Ada Elohim, ada Allahnya orang Filistin, Allahnya orang Amalek, ada Allahnya orang Mol, adanya orang Allah orang Aram, ada Allah orang Ibrani. Siapakah Allahnya orang Ibrani? Allahnya orang Ibrani adalah Yehova Elohim. Nah, itu harus dibedakan supaya kita ngerti. Jadi ada bedanya kata Elohim dengan Adonai. Sedangkan kata Tuhan dengan Tuhan di dalam kekristenan itu sama, berasal dari kata kurios. Kalau mau ketemu sama apologet siapapun, pendeta siapapun yang pernah sekolah teologi, dia akan ngerti bedanya kata Tuhan, ya, yang sama dengan Tuhan, dengan kata Allah. Makanya orang Kristen tidak membedakan antara Tuhan dengan Tuhan, karena itu sama. Di dalam bahasa Inggris, ya, di dalam acuan bahasa Inggris, sama menggunakan kata Lord untuk Tuhan atau Tuhan. Kata Tuhan atau Tuhan itu selalu diterjemahkan dengan kata Lord, sedangkan kata God selalu diterjemahkan dengan kata Allah di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia. Kalau King James bilang itu God, maka di dalam Alkitab bahasa Indonesia pasti nanti jadinya Allah. Kalau King James bilang itu Lord, itu pasti akan jadi Tuhan atau Tuhan. Itu selalu begitu. Itulah aturan. Jangan ditanya mengapa, karena itu sudah aturan. Kalau sudah aturan itu nggak boleh ditanya mengapa, ya. Jadi
Itulah pengertian Tuhan. Makanya tadi saya katakan Yohanes 1 ayat 1 itu tidak boleh, kata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, itu enggak boleh. Karena asal katanya dari Theos dan Elohim. Sedangkan dalam bahasa Inggris dari kata God. Nah, kata Tuhan selalu dari kata Lord. Dan sedangkan dalam bahasa Inggris itu dari kata God yang selalu diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai Allah. Maka yang benar Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang benar. Itu Pak Maksud? Nah, justru itu yang salah. Ya, halo? Halo? Iya, saya mendengar, Pak. Ya. Saya mau potong dulu, kan saya mau supaya Bapak ngomong dulu sampai selesai. Iya. Nah, sekarang saya tanya, ya, God itu pada umumnya di Indonesia diartikan apa? Tuhan toh. Nah, oleh karena itu perlu diketahui bahwa itu tidak layak kata-kata Theos diartikan Allah, tapi seharusnya Tuhan. Ya. Nah, karena sudah dibedakan, kalau Tuhan itu manusia, lah Tuhan itu bisa manusia, bisa Tuhan, bisa diartikan Tuhan, ya. Kalau Tuhan itu sekaligus juga Tuhan, sama. Tapi tidak bisa disebut dengan Allah karena Allah itu nama Tuhan bagi orang Islam. Dan itu pemerkosaan bahasa. Atau coba aja dicari bahasa lainnya. Atau pakai nama aja sudah God, ya, ditransformasi ke bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah God. Tidak apa-apa. Jangan pakai Allah. Karena pengertiannya sudah berbeda di Indonesia. Ya itu. Saya kira itu. Oke, kita buka Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Seperti yang ada di layar. Saya mau tunjukkan ya. Di dalam bahasa Inggris, ya. Hey. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Listen Israel, the Lord Tuhan is our God, Allah. The Lord Tuhan is one. Okay? Ya. Jadi kata Tuhan tadi jadi Lord, kata God, Lord itu jadi Allah. Itu diartikan Lord, Tuhan itu atau Tuhan. Tuhan. Ya. Ya. God itu artinya dalam Tuhan bahasa Ibrani. Kok Pak Tuhan, gimana? Tadi kan sudah jelas Tuhan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah. Kan sudah jelas tadi ayatnya. Sekarang saya bacakan dalam bahasa Ibrani, ya. Shema Israel. Kata the Lord, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Jadi kata Lord dari kata Adonai. Sedangkan kata God, tadi our God itu Eloheinu. Tapi kalau God itu Elohim. Jadi Adonai Elohim, Adonai Echad. Ya, satunya itu bukan satu angka numerik satu. Tetapi Echad, yang itu. Ya. Bukan Alef, tapi Echad yang itu. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi, Shema Israel, Adonai. The Lord itu dikata Adonai. Waktu Abraham memanggil, Sarah memanggil Abraham, dia panggil Adonai. Ya. Dan dalam bahasa Inggris, tetap Lord. Lord is our God. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ya, itu sama seperti itu. Jadi, ini Alkitab saya. Nah, kalau Bapak bilang itu salah, Bapak tidak berhak untuk mempersalahkan. Sebab tadi saya tunjukkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Arab, itu menggunakan kata Allah. Sedangkan orang Kristen di Arab sebelum Muhammad lahir, sudah memanggil Yesus sebagai Allah. Jadi jangan pernah menggugat Muhammad belum lahir, orang Kristen di Arab sudah memanggil Yesus Allah. Nah, dan sudah membacakan pada mulanya, adalah firman, firman itu bersama Allah, bukan bersama dengan roh. Jadi jangan dirubah-rubah.
Muhammad itu siapa, berubah-ubah. Bahkan Islam lahir 700 tahun, 610 tahun setelah zaman Yesus. Nah, ya jangan, yang masih baru ya jangan berubah-ubah yang sudah lama, kan begitu. Yang masih baru ini kan jelas, sebelum Muhammad lahir, Yesus dipanggil Allah. Kejadian 1 ayat 1 tadi saya tanya sama Panjenengan, pada mulanya Allah. Jadi itu sudah jelas. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu jelas menggunakan kata Allah. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Ya, kata Allah itu bukan nama. Buktinya apa? Kalau Allah itu adalah nama, maka Abraham pasti melafalkan kata Allah. Tapi Abraham tidak pernah melafalkan kata Allah. Dari Adam sampai Yesus sampai para rasul, bahkan sampai Muhammad belum sampai, ya kita yang tertulis saja ya, sampai para rasul tidak pernah melafalkan Allah dengan bibirnya. Ya, jadi Allah itu kemarin saya tunjukkan ya, itu baru tahun 500. Karena apa? Karena bahasa Allah berasal dari Allah yang berkaitan dalam bahasa Aram, bercampur dengan bahasa Yaman, kemudian ketemu di tengah. Jadilah logat Allah itu jadi ilah tadi pertama. Tapi orang Ibrani atau orang Aram mengenal Ha-Elah, Sang. Jadi yang itu ada banyak Elah, tapi ini Ha-Elah. Nah, sama Al-Ilah, jadilah Allah, seperti itu. Bapak boleh nyangkal, tapi orang-orang dari Islam yang lain, Bapak setuju, Pak. Bapak boleh cek di YouTube kalau nggak percaya.